Purnawirawan TNI, Polri, dan pensiunan ASN atau FP2 wilayah Jabodetabek dan Banten menggelar aksi dukungan kepada bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Selain deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan, FP2 juga mendukung para caleg asal parpol di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Terkait dengan bakal calon wakil presiden, FP2 menyerahkan kepada Anies dan memastikan akan mendukung. Sebelumnya sudah lalu ya. Kemudian karena putusannya adalah ada di Pak Anies, kita menunggu, tidak untuk memaksa. Siapapun itu cawapresnya yang ditentukan oleh Pak Anies, kita tetap mendukung Pak Anies.